Hei, bro. Bro. Kenapa kok kamu? Hei. Hei. Kok kenapa mau? Hei. Pukul bagaimana? Hei. 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 Kok polisi? Secara polisi. Secara bebek tuh. Iya, kenapa itu satu? Aku mau mati. Ayo. Udah biar tuh. Apa? Polisi kalau mau salah. Ada luka ada luka. Beli ini cepat orang. Pak Bim Mas. Ina Sunda lah. Pernah lah nu dulu itu. Hei dia. Seorang pemuda, Pak, yang nyaris damu keluarga hingga diamankan anggota kepolisian. Terkait dengan hal adanya kejadian yang di Lampu Merah Sungai Sadang, kami dari tim Resmob Polsek Makassar bersama dengan tim Jatanras Polrestabes langsung ke TKP dan mengamankan tersangka, diduga tersangka. Itu adalah perempuan dengan laki-laki, itu adalah suami istri. Jadi pelaku yang diduga melakukan tindak dua orang. Ada dua orang ya Pak? Ada dua orang. Ini Pak, sebelumnya ada kejadian apa Pak? Awal mulanya menurut informasi yang berada di lapangan bahwa ada percecokan memang sebelum dahulu, jadi dia mabok minuman keras, bahwa baru dia datang yang korban dan dia jatuh dari motor baru mengakibatkan di situ ada keramaian. Ini Pak yang ada korban Pak dari amukan pemuda ini Pak. Jadi ada sementara dia sudah melapor di
KSPK, itu Polsek Makassar. Ada berapa orang, Pak? Ada satu orang korbannya. Laki-laki perempuan, Pak? Perempuan. Perempuan, Pak. Ini, Pak, pelaku memang sebenarnya dari mana, Pak? Menurut tadi informasinya bahwa dia orang Makassar, tapi logak-logaknya dia kayak orang Manado. Karena dia bahasa Manado. Memang rencananya dia datangi warga seperti itu untuk melakukan hal buat kericuan atau seperti apa, Pak? Menurut informasi warga, dia lewat seketika itu langsung kejadian. Jadi dalam keadaan mabuk ya, Pak, berkendara? Dalam keadaan mabuk. Kemungkinan pasal yang dikenakan 170 dan 351. Terkait apa itu, Pak? Terkait penganiayaan dan sejarah dalam bersama-sama. Kasih, Pak. Dia jatuh di situ. Terus? Lalu saya lewat. Dia langsung kasih bentur motornya, di tendang motornya ke mobil. Saya singgah. Tapi memang dia mabuk. Coba cium, mabuk. Dua orang gitu ya? Hei, bro. Kenapa kok kamu? Kok kenapa mau? Kencangnya. Siapa kau pukul? Saya bisa tanya kau. Kau yang kasihan motormu di mobilku. Bapak, jangan sampai kau. Saya tanya dulu. Kau tabrak saya. Kau mau tahu? Kalau itu saja.